Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta telah berhasil menjadi salah satu model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terdapat 4 program yang telah dan akan dilaksanakan, yaitu magang, asisten riset, kewirausahaan, dan pertukaran mahasiswa. Dalam rangka mendukung program MBKM yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, diperlukan program studi yang memiliki pusat keunggulan dalam mengimplementasikan program MBKM tersebut, sehingga dapat dijadikan contoh bagi perguruan tinggi dan prodi lainnya. Dengan kebijakan penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Kemenristekdikti, prodi SIA dapat lebih menguatkan grand design kurikulum agar dapat mencapai visi prodi. Prodi SIA memiliki visi untuk menjadi unggul, berkualitas internasional, inovatif, berdaya saing, dan beridentitas bela negara untuk pembangunan masyarakat Indonesia. Manfaat dari program ini antara lain, mahasiswa memahami penerapan berbagai pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya penerapan praktik akuntansi pada dunia kerja. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah akuntansi sekaligus menemukan solusinya. Melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan dunia kerja dari aspek manajemen waktu, kerjasama, dan keterampilan komunikasi. Menerapkan program Link and Match pada sistem pendidikan tinggi. Mendukung program MBKM guna memperkuat dan menambah kompetensi lulusan universitas. Tujuan dari program ini adalah aspek peningkatan kualitas lulusan, yaitu kesiapan kerja lulusan dan pengalaman belajar mahasiswa paling sedikit 20 SKS di luar kampus, dan aspek peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran, yaitu kemitraan program studi dan metode pembelajaran dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method, atau pembelajaran kelompok berbasis proyek atau team-based project, dan penilaian yang terkait. Tujuan dari program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta memperkuat capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa. Memaksimalkan potensi diri mahasiswa melalui kegiatan belajar dan pengalaman yang diperoleh di dalam dan di luar prodinya. Meningkatkan dan memperluas kompetensi mahasiswa dalam menganalisis dan memahami sistem yang lebih besar dan kompleks melalui pembelajaran transdisiplin. Internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang diperlukan bagi dunia usaha, dunia industri, dan atau dunia kerja. Prodi SIA menargetkan bidang kerja lulusan bukan hanya pada akuntan dan bidang akuntan keuangan, akuntan manajemen, dan auditor. Akan tetapi juga menyasar bidang akuntansi teknologi dan sistem informasi. Prodi SIA meramu kegiatan akademik yang dapat sinkron antara bidang dan sasaran profesionalisme yang dituju dan pembelajaran yang digunakan. Yang diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, dan siap berkembang. Teman-teman, mari wujudkan program MBKM di kampus kita. Mari wujudkan MBKM di kampus kita. Mari wujudkan MBKM di kampus kita. Mari wujudkan MBKM di kampus kita. Mari wujudkan.
wujudkan MBKM di kampus kita.